mi'rad kepada Allah. As-salatu mi'radul mu'min, sembahyang itu mi'rad. Mi'rad apa? Mi'radul qalbi, menurujul qalbi ila Allah Ta'ala. Naik hati dia menghadap terus ke hadrat Tuhan. Jadi apakah tidak takut seorang yang memalingkan ia akan mukanya dalam sembahyang itu bahawa merubahkan Allah Ta'ala akan mukanya seperti muka himar. Esok akhirat itu muka macam himar. Itu makna dalam sembahyang ni. Kalau tak semayang, itu tak haji itu dah. Tak semayang itu tak haji itu. Sebab orang yang tak semayang, meninggalkan semayang dengan sengaja, hukum dia dibunuh. Kan, eh? So, taubat dia tak nak kena pancung. Kena bunuh. Ha. Cuma khilaf dia, bunuh sebab apa? Kalau tiga mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, bunuh itu sebab apa? Haddan. Had. Kalau Hambali bunuh sebab apa? Kufran. Kufran. Orang dalam sembahyang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka hukum fiqah kita dibunuh akan dia. Eh? Ini pula ada pula orang komen kita punya video kata, wah ini apa kita ni harus pun nak bunuh orang pula. Eh? Kan Imam Ghazali sebut, orang yang bawa ajaran mutasawifah, yang belagak tasawuf, ambil hakikat dari syariat, macam lepas pula tu. Nak semayang tu khusyuk, tak semayang tak khusyuk. Itu Imam Ghazali, saya sebut dalam tu rakaman tu, Imam Ghazali sebut membunuh orang macam ni lebih afdal daripada 1000 kapi. Apa maksud dia? Mana dahsyat tak dahsyat kekufuran dia tu, dia mencokoyak rabakkan syariat, maka hukum dia kata Imam Ghazali bunuh dia tu lebih afdal daripada bunuh 1000 kapi. Sebab kapi kalau kita bunuh orang, kapi kalau orang tak disesat, orang tak ikut, orang tahu dia kapi. Tapi yang ni dia kata dia hebat, makam tinggi, padahal sesat. Maka nisbah dia kalau buka kapi dengan dia, bunuh dia lebih afdal. Maksud dia begitu. Bukan kita suruh maknanya apa, membunuh ni siapa-siapa nak pergi bunuh. Ini tak faham hukum syariat. Ni hukum bila had ke apa, tak boleh awam-awam. Walaupun hukum mencuri, keratangan, tersabit nas Quran, membunuh, dia ada tiga peringkat. Kalau sampai peringkat kena bunuh sekalipun, kita orang individu tak boleh jalankan kan. Yang menjalani kerajaan hukum hak, hukumah. Tu pun tak faham. Lepas tu nak masuk kata, wah ni apa ni, macam apa ni, pengganas pula itu lah, macam-macam kan. Fahamlah kalam orang kan. Kalau tak faham jangan cakap kan. Pekah tu mengaji lah, usul pekah kan, dah pekah semua. Kalau cakap macam tak reti pula kan. Itu nak ulas pula, siap ulang tayang video. Macam-macam. Lebay lebay maruju. So dia ngaji ilmu munazarah lah. Ilmu munazarah tu ngaji. Nak komen satu benda tu kena ada tahrirul murad. Ya, dalam ilmu munazarah dia ada satu rukun dia, tahrirul murad. Orang bercakap tu kita nak kritik ke, nak apa ke, kena tanya dulu apa maksud kalam awak. Maka atas maksud dia tu kita tengok salah tidak. Kalau salah baru kita komen. Ini orang cakap kentam. Kau kata saya bukan maksud macam tu. Apa maksud saya tak tahu. Bum tersandar orang telah longkang. Kan? Ha, ni kalau jangan komen sebarang. Kita tanya dulu apa maksud orang cakap tu. Kan? Ha, dan orang cakap tu kan kita kata kita hukum. Kita sebut kalam Imam Ghazali. Benda kata pandai hukum orang. Ini dia tak faham kan? Eh? Dia tak faham menyatakan hukum dengan menghukum. Hukum qadi. Dalam pekah tu, usul pekah, yang menghukum ialah qadi, yang memfatwa adalah mufti. Salah kalau kata tok guru saya beri fatwa, salah tu. Yang memberi fatwa tu hak mufti. Qadi yang menjalankan hukum, guru irsyad, yang memberi penunjukan, yang memberi pimpinan, memberi maknanya petunjuk mana menunjukkan agam, hukum hakam dan sebagainya. Kita menyatakan hukum, bukan menghukum. Kalau itu pun tak faham dah, ya cakap lah. Kan? Menyatakan hukum lain. Kita membaca kitab, kita menyatakan hukum. Ya? Ha. Orang kalau tak sembahyang hukum dia apa? Dalam hadis. Ya? Man taraka salat muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja maka nyata ia kafir. Ya, kita menyatakan hukum tu. Kemudian imam mazhab bahas kafir. Apa itu kafir? Nikmat kafir apa? Maknanya kita menyatakan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dari ulama, bukan kita menghukum. Menyatakan hukum lain, menghukumlah lain. Kalau menyatakan hukum dan menghukum pun tak reti, leceh tak payah cakap. Nak komen tak kena cara. Kan? Kalau begitu tak boleh cakap.
taklah hukum kan. Dia kata, eh, awak menghukum orang pula. Soalnya tu hukum, tak boleh baca kitab kan. Ya. Ini haram, eh, awak pandai-pandai kata haram lah. Awak nak menghukum orang ni. Eh, macam mana pula ni? Menghukum lain, kan? Menyatakan hukum tu lah, lain. Biar dia faham. Itu sikit. Ya. Selingan mungkin. Bah, dia dengar orang kata, wah, dia dah komen ni dia. Macam-macam tu ni.